terbaik dari sisimu. Karena kadang-kadang kita merasa terbaik seperti apa, Allah yang Maha tahu ya. Ya, sesuatu yang kita kira baik, belum tentu itu yang terbaik untuk kita dari Allah. Jadi Allah itu bukannya tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah itu menunggu waktu yang tepat untuk kita siap. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk Putri Aryani. من صنعك لن أتحط ما بالبسيط سأتحمل أخطائي حتى أخطئ في الصحيح. Check out Putri Aryani's amazing vocals. Pay for your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I do not fit. Dia juga dikenal lihai mengulik nada untuk lagu serta mahir bermain piano. Di sekolah dia instrumen mayornya kan bukan vokal tetapi flute, sehingga terkadang sekolah memberi ruang, memberikan kesempatan perihal kemampuan Putri dalam bernyanyi. Kemudian dia bermain solo dalam format orkestra. Di mata teman-teman sekolahnya, Putri juga dianggap punya kemampuan musikalitas yang tinggi. Dia punya pendengaran yang bagus. Waktu itu pernah lagi pelajaran solfeggio itu, jadi kayak dengar nada gitu. Itu dia bagus banget. Musikalnya? Benar-benar bagus. Pianonya juga bagus, kalau main piano keren banget. Suara Putri Aryani juga pernah mengalun merdu saat membawakan lagu Indonesia Raya di momen pembukaan ajang olahraga ASEAN Para Games 2022. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Boleh tahu, adik-adik di rumah juga mau tahu, kalau Kak Putri ceritanya gimana, Kak? Nah, jadi Kak Putri itu lahir 6 bulan 18 hari. Jadi prematur. Iya. Terus? Jadi 3 bulan di inkubator. Dokter bilang ke mama sama papa ada salah nih di matanya. Karena mama sama papa tuh ngelihat kok kayaknya nih anak gak respon lagi sama respon, cahaya. Soalnya awalnya ngerespon. Oh, sebentar. Ketika lahir prematur, matanya tuh masih merespon? Matanya respon. Kan yang belum matang kan cuma paru-paru tuh. Iya. Yang belum matang paru-paru, tapi mata sudah berfungsi. Matanya udah berfungsi. Terus? Biasanya kan kalau katanya tuh kalau kita kena cahaya kan matanya ikutan gerak. Ada reaksi. Ada reaksinya. Kalau Putri nggak ada. Nah jadi kata dokter kemungkinan katarak nih gitu. Terus di akhirnya dibawa ke Singapura tuh langsung. Usia berapa itu? 3 bulan. Jadi penyebabnya ternyata retinopathy of prematurity, ROP gitu. ROP. Dan dokter bilang ada sih kemungkinan untuk 50% yang sebelah kanan, yang di sebelah kiri 25. Jadi yang sebelah kanan yang dioperasi. Maaf ya, kan Putri tidak melihat itu semua. Nah, nggak melihat bukannya berarti kita nggak tahu langit itu indahnya seperti apa. Karena kan Putri bisa membaca buku. Protes. Kawan Allah, kenapa aku diberi seperti ini? Pernah ada gitu nggak? Justru bersyukur. Kenapa? Karena kan berarti dosanya dihilangin satu dari mata. Masya Allah. Putri pakai jilbabnya tuh kapan sih? 2020 waktu pandemi. Jadi Putri mikir daripada rambut Putri dicatok sering-sering terus rusak atau misalnya kotor ada kena virus, kenapa nggak dipakein hijab aja? Dan pakai hijab itu bikin Putri lebih ngerasa nyaman, lebih ngerasa terlindungi. Coba Putri satu baris aja coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Allahumma rahmna bil Qur'an. Masya Allah. Put, tahun 2003 kemarin, alhamdulillah, dunia melihat Putri. Iya, 2023. Kalau boleh tahu, terakhir nih pertanyaan. Apa doa yang Putri panjatkan selama ini? Ya Allah, bimbinglah Putri selalu di jalan-Mu, tuntunlah Putri selalu, dan berikanlah Putri apa yang terbaik dari sisi-Mu. Terbaik dari sisi-Mu, karena kadang-kadang kita merasa terbaik seperti apa, Allah yang Maha Tahu ya. Iya, sesuatu yang kita kira baik, belum tentu itu yang terbaik untuk kita dari Allah. Jadi Allah itu bukannya tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah itu menunggu waktu yang tepat untuk kita siap. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk Putri Aryani. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqad dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul Azim. Ada lagunya Putri judulnya Teruskan Langkah Baikmu. Itu yes. Katanya terinspirasi dari salah satu surah di Quran. Atau ya, ayat dari Quran. Surat tadi yang Putri bacain, surat Al-Insyirah. Oh gitu? Ya, jadi lagu Teruskan Langkah Baikmu ini. Di refnya itu ada Putri selipin kata-kata. Di balik setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yeah. So, melihat dengan hati, bermusik dengan rasa, ini maksudnya apa nih? Melihat dengan hati, Putri percaya kalau sesuatu yang kita lakukan dari hati, pasti sampainya ke hati juga. Oh, benar, dan sesuatu benar. Yang kita lakukan dengan rasa, akan sampai juga ke rasa. Juga. Ah, saya setuju, hati ini penting. Orang biasa menerjemahkannya, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Itu bukan di balik, tapi bersama. Bersama kesusahan ada banyak kemudahan. Mohon maaf, Adinda Putri ini punya keterbatasan dibanding kita. Tapi bersama keterbatasan itu, Allah kasih lagu. Allah kasih suara yang merdu dalam menyanyi. Allah kasih suara yang merdu dalam mengaji. Banyak orang jago mengaji, tapi tidak tahu menyanyi. Banyak orang jago menyanyi, tapi tidak tahu ngaji. Putri dalam keterbatasannya, Allah berikan kelebihan itu. Satu kekurangan, Allah kasih begitu banyak kelebihan. Maka tentu sindiran bagi kita yang normal, tapi tidak tahu ngaji. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini.
Sore.